Andi. Mau ditong. Mas, Randi salah karo kowe. Aku ngene basa diam diam. Diam diam. Sudah. Sudah lepas. Tolong, Pak. Mas, aku arep nentuku. Mas, aku arep nentuku ngene Pak Ladino. Orangnya baik. Ambil korek. Mas, ndorok. Lepas kok. Saya sekak malam ini. Ya wis kuwi, Pak. Iya. Lah wi mlengkung tak tokone dhuwit iki mau lho. Heeh. Lah niki kuncine. Lah bapakmu mbok anoni terus piye? Mboten atus, Pak. Bertengkar. Bertengkar. Lho. Eh, hati-hati. Sik, 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 sik. Bismillahirrahmanirrahim. Sik. Apa? Masker. Masker kesip. Lampunya ini dibawa siapa? Ayo. Ya satu. Ini juga siapa? Lalu. Lalu. Adik, ini magma. Nanti. Mau ditong. Mas, Randi salah kalau kowe. Aku ngene basa diam diam. Diam diam. Sudah. Sudah lepas. Tolong, Pak. Mas, aku arep nentuku. Mas, aku arep nentuku ngene Pak Ladino. Orangnya baik. Ambil korek. Mas, ndok rokok. Lepas korek. Lepas. Lepas. Iki gak salah aku, Pak. Senjata ini tetap sak yo. Hei. Senjata ini sak di. Hei, ngurut. Di. Nek sak iki. Iya. Pas go. Pak, aku harus ngene Pak Ladino. Pas ninggo arit, Pak. Pas sudah. Kita as tali. Eh, Pak. Biar aku arep tuku lem alteko ngarit. Cek. Sing ngakon Pak Sadino resik-resik. Aku ora mateni wong. Aku iku ngarit resik-resik Pak Sadino. Tak masukkan nomor. Kira duwite nggo lem alteko. Santai-santai ya. Wis lepas. Aku gaene ngarit dene Pak Sadino. Resik-resik. Ya, Mas, kurang gaya apa-apa aku. Iki lho duwite. Golem tukule malteku ya. Tak didone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwite nggo tukule malteku. Ngarit kene sik. Malam ini kita ada di mana? Saradan. Di Saradan. Kok Madiun? Iya, masih Madiun. Ini Madiun ya? Masih Madiun. Kita ada di Saradan Madiun. Jadi kita diundang seorang bapak yang mana, mohon maaf, masker saya lepas, masalahnya masih ngos-ngosan. Aku ki ngarit siram-siram ning kodong ngene Pak. Jadi Mas ini, Mas yang saya amankan ini sangat meresahkan. Ya bener ya, Mas ya? Betul. Sangat meresahkan sampai bapaknya. Ini Mas. Pasrah. Arit, Pak. Tadi juga bawa. Ya. Ini tadi kita amankan dia kondisi bawah celurit. Mana celuritnya tadi? Ini. Mana? Nah, itu celuritnya. Jadi celurit itu selalu di bawah. Orang tahu, Pak. Taruh di pinggangnya. Saya sekak malam ini. Ya wis kuwi, Pak. Iya. Lah wi mlengkung tak tokone dhuwit iki mau lho. Jugo masih. Jadi malam ini kita didampingi sama Rehan Belajar Peduli sama Trio GTV. Trio Tos, Mas. GTV. Ayo sudah ikut cek ke rumah yuk. Iya. Nurut. Aku kerja ngarit, Pak. Lepas ndi? Wis di, lepas di. Tenang. Wis. Kami ngene Pak Sadi. Iya. Pak sandalku, Pak. Iya, nanti. Kita bawa masuk.
kita potong di sini aja. Kena ya. Kudu nurut. Potong ya. Potong ya. Ya aku pop bire, Pak. Siram-siram. Kasih minum obat. Yo ngarit. Jis, niki niki. Ayo kasih minum. Jenengmu sapa? Heri, Pak. Heri. Ya. Her. Iya, Pak. Kowe lha apa sering-sering ngamuk? Enggak sering ngamuk lah. Tandurane entek, Pak. Yang lain, yang putih. Yang putih, yang putih. Ngene Pak Sadino saya yang matun. Gua itels terus ya, Pak. Wong. Kasih air putih. Tak potong ya? Iya. Tak potong ya? Nanti. Iya potong. Dah duduk yang bagus. Ya. Itu yang bagus itu yang bagus. Duduk. Tenang. Ya duduk. Silo yang betul. Kalau saya bunuh orang sama tanya Pak Sadino, saya ngarit Pak Ariti coklat. Eh? Ariti coklat tu kok nilai mahatiku lah ni ki duit 10,000. Kamu guru ni siapa? Kau di guru siapa senang? Tak punya Pak. Jujur. Guru ni yo. Sapa? Sadino. Sapa sih? Nggak, nggak usah sih. Ini mimik ya? Iya. Ah, buka mulutnya. Pak, buka mulut. Jangan racun ya, Pak. Iya, buka mulutnya. Bukan. Vitamin nih, guys. Iya. Lagi. Sekali lagi. Lagi. Bismillah. Biar kamu sembuh cepet ya. Tak potong rambutnya. Arete pedot. Nanti tak ganti baru. Pedot saya ngomong Pak Sadino di rumah ada barang buktinya. Tos dulu, tos. Allah Akbar. Allah Akbar. Panggilannya siapa? Mas. Heri. Her, her. Iya, Pak. Eh, potong gundul. Iya, sembarang. Plontos saja. Woi, butuh nurut. Iya, Pak. Nanti, Pak RT di Pak RT. Mau Pak bersih-bersih. Pak RT. Ini, sambil ini proses potong, saya mau nanya, ini kalau marah kayak apa? Apa? Kalau marah. Kadang-kadang lepas kontrol, Pak. Ngelempar batu sama pokoknya setiap orang yang lewat di mana? Jangan lempar batu. Bawa ketepel. Enggak pernah. Yang benar. Gue tak bakar, sini lho. Ya. Bukan. Saya ngarit arete pedot ning omah enek, Mas. Terus saya mau buktinya, Pak, arete pedot gak sido ngarit. Ayo, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Cepat ngomong astagfirullahalazim. 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 Lagi astagfirullahalazim. Ayo. Astagfirullahalazim. Terus. Terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Yang keras. Sing keras. Ya Allah. Duh, cepet. Ya Allah. Saya mau sembuh. Saya mau sudah sembuh, Pak. Oh, ya sudah. Buktinya saya gak oke ngomongin ngono, Mas. Gak ngomongin. Tapi kerja tenan aku. Kerja tenan di mana? Sakitnya sudah berapa lama, Pak? Tahun 2008. Berarti baru aja ya 2008. 2008. 13 tahun. 13 tahun. Sudah pernah berobat kemana? Di rumah sakit Menur juga. Oh sudah berapa sekali? Di Menur satu kali, di rumah sakit Suroto itu hampir 6 kali. Pak. Wah. Berarti sudah lulus dong ini? Alumni. Eh? Coba. Tidak. Saya kerjanya senengannya sawah berlibur. Oke. Okay. Iya iya. Jangan Pak. Cincin kan. Oh nanti. Ini lebih apa? Nanti bro. Bro. Nanti dilepas semua. Nanti sakit loh bro. Pokoknya. Nanti jangan kerja ya. Biar nggak sakit. Hei tanggung jawab ya. Lu kok senang sampai nih tanggung jawab tang. Nanti ya nanti beres. Diam sih. Bentar ya. Potong tang. 5 menit. Sekarang diganti baju. Ben apa iki? Ben apa niki? Ben kuat. Niki. Ben kuat iki. Wis gaenen gawe cekelan ngono Pak Sadi. Gawan-gawan pomone wong nggo. Wis meneng to meneng. Pameran dhewe ngono lho, Mas. Heeh. Nah, iki bro, diem bro. Diem, njare. Ora. Ndak. Lha iki nggo dolanan ngono lho, Pak. Nggo gawan-gawan. Ben. Ya, kalau saya bawa boleh? Sekarang boleh pakai kelas. Loh, kok ikhlas? Enggak sampai bapak kok ikhlas? Kata balik dong. Aku enggak tahu. Demi kesembuhannya. Jangan tanya Pak Sadino. Ya. Habis apa? Habis apa? Berubah tuh. Tanya anak ini, Mas. Enggak pernah ngamuk, Mas. Enggak ngangkat, Pak. Enggak ngangkat maksudnya gimana? Oh, jadi teman-teman saya prepare semuanya ya. Insya Allah seluruh biaya pengobatan Mas siapa? Mas Heri. Mas Heri akan ditanggung penuh. Tim masih mundur. Oleh channel Purnomo Belajar Baik bersama Rehan Belajar Peduli. Plus hari ini kita kedatangan tamu ini
orang ganteng dari Rembang. Namanya Mas Gilang. Gilang Trio GTV. Siapa? Cak Mul. Oh. Cak Mul enggak bisa. Karena dia ada kegiatan yang lain, jadi enggak bisa di minta bapaknya apa baju? Karena tadi ini baju. Belum tadi. Siapkan KTP. Mau lari juga. Tapi enggak terus. Bunuh Pak Sadino, kerjanya melu Pak Sadino. Siapkan mau KTP. Sampai temannya sama celana-celana pendek disiapkan. Celana panjang disiapkan. Yang kolor-kolor aja, jangan yang levis. Pedot terus iki lho arete tipis, Pak. Tuku LM Alteco ngarit sisi ya. Yang sambil sudah sekarang tugasnya Mas Rihan dites. Tugasnya Mas Rian sekarang ini dimandikan yang rapi sebelum dibawa pulang. Ayo kita mandi. Bajunya. Ini bajunya sudah disiapkan. Mandinya di mana? Kamar mandi. Mandi dewe apa dijuci? Mandi sendiri ya. Mandi sendiri ya? Bisa, mandi sendiri bisa. Bisa tuh. Tas dulu, tas dulu. Dik. Sarapan sih. Ayo berdiri. Iya, Pak. Lepas bajunya di sini. Pak, asisnya yang jeding aja, Pak. Oh, wis to meneng. Awak menurut karo aku apa enggak? Iya, Pak. Nurut. Ngomong piye? Nggih, nurut saya kerja kok. Kerja nondi? Tumut Pak Sadino resik-resik arete pedot. Pedot. Ten griya sampean buka griya. Oh iya. Kuncinya wonten. Endi? Dan ini kuncinya. Nah, bapakmu buat anu nih terus. Boten atas ya, Pak. Bertengkar. Bertengkar. Loh, hati-hati. Sik, 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 sik. Oke. Sik, tenang, 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 tenang. Sik, sik. Tidur habis ini tidur. Sik, pelan, pelan, pelan. Sudah masuk. Kita enggak pulang sebelum dia kena. Siap. Saiki sing ngomaino kene. Sing mek kene. Mek kene sapa? Sing rodal-rodal. Karo. Ya. Pak Bud. Wis close dulu. Close dulu, Gus. Siap. Wah, iki enggak kena balik rene mana awak dhewe iki? Iku takok, Pak. Sapa jenenge arek mau, Pak? Enggak, Kendil. Kendil. Heri, Kendil. Oh, nang alas, oh sana. Melayu nanti, Pak. Bukan ntar Melayu nih. Heh? Maaf kan nanti. Bukan ntar Melayu nih, Pak. Bukan ntar ya, Pak. Kok yo ketok iki masalahnya malam. Kalau malam itu apa kalau malam biar kita sembunyi juga enggak kelihatan. Yang jelas kalau malam ini enggak berhasil, kita akan bikin video yang kedua dan benar-benar berhasil. Kira-kira nanti aku tak sih. Ya, jadi sampai tetangga-tetangganya ini sampai kalau malam digedor-gedor, Bu. Minta minum kopi. Oh, minta minum, minta kopi. Terus sempat ngelempar enggak? Yang ngelempar saya sepukul. Oh, sampai sempat dipukul. Ya. Jadi bener Mas Heri ini suka mukul, suka ngelempar dan yang paling bahaya dia itu bawa apa? Ketapel. Bawa ketapel sama celurit dan itu bener-bener kalau kena orang bisa meninggal. Iya, Dek ya. Pernah lihat bawa ketapel dia? Pernah ya? Bener? Kayak apa? Makai ketapelnya? Oh gitu? Itu dikenakan orang? Iya. Mantu saya kena. Oh, menantunya jangan kena. Terus ibu kok takut? Takut sama saya dipukul. Ini pernah dipukul. Jadi kasihan ibu sudah sempat dipukul. Kena pelenteng juga. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan si Heri segera ketemu dan segera saya bawa untuk berobat ya. Kondisinya malam, enggak apa-apa. Kondisinya malam, terus informasi dari bapak tadi larinya ke dalam hutan. Lah, hutan itu bukan kampung. Kalau kampung kita bisa nanya orang. Kalau hutan itu posisinya di dalam hutan sana dan posisinya gelap. Dan kita enggak tahu
di sana dia bawa kayu atau enggak. Saya cuma minta tolong doanya, insya Allah minggu ini kita akan kembali datang ke sini. Masalahnya Mas siapa namanya? Kriwil. Mas Hari tidak bisa kemana-mana ya. Dan Mas Hari pasti akan kita dapat, dan Mas Hari insya Allah kami akan bawa pulang. Karena memang warga di sini sudah sangat meresahkan. Kemana-mana dia sudah bawa apa namanya? Sabit ya. Arit. Nah, setiap hari dia bawa kelintingan itu apa? Ya, ketapel. Dan itu sangat membahayakan. Sekali lagi, bismillah, insya Allah kita akan kembali ke sini untuk Pak, jadi gini. Ini bapaknya nih. Karena sampean kan sudah pasrah ke kami. Iya, Pak. Jadi nanti kalau Harry pulang biarkan aja, enggak apa-apa. Nanti nunggu saya libur. Iya, Pak. Saya libur itu berarti kurang 3 hari lagi saya libur lagi. Iya, ya. Iya. Jadi nanti saya tak komunikasi sama Pak Budi. Iya. Lah karena Harry ini kayak gini berarti besok begitu ketangkep langsung dimasukkan mobil, Bapak. Iya, Pak. Ya? Oke. Iya. Oke. Okay? Okay, ya. Ya. Karena malam ini gini, sini Mas Hilang. Nah, jadi karena malam ini kondisi malam dan kita nggak tahu kayak apa kondisinya. Yang jelas, Mas Hari lari ke dalam hutan. Dan informasi yang kita dapat, Mas Hari selalu bawa ketapel. Kalau siang boleh kita cari, tapi kalau malam kita nggak tahu dia sembunyi, tahu-tahu nyerang kita di belakang. Soal nekat banget. Keselamatan kita luar biasa. Keselamatan kita yang kita utamakan. Dan saya, bismillah, saya berjanji saya akan bikin video part kedua. Ya, saya berjanji saya akan bikin video part kedua, meskipun nanti Mas Gilang tidak ikut karena rumahnya jauh. Ya, jadi nanti Purnomo Belajar Baik bersama Rihan Belajar Peduli akan bikin part kedua, yang mana si Harry akan kita bawa. Saya mohon maaf, karena ini tadi mungkin saya lengah, karena tadi sudah saya pikir sudah nurut, tahu-tahu Mas Harry kluber lari. Ya, tadi juga saya nggak sempat bikin video pembukaan karena tahu-tahu Mas Heri sudah langsung bawa celurit nyerang. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon doanya insya Allah 3 hari lagi kita akan datang ke sini untuk menjemput Mas Heri dan langsung kita bawa untuk berobat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik Gilang Trioji bersama Rehan Belajar Peduli.